ولهم الفاتحة. الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati pengurusi majelis Saudara Khairil, yang berbahagia Datuk Sudin selaku pengelola permai, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita merafakkan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih memanjangkan usia kita. Kalau kita menyorot ke belakang, kira-kira 10 tahun yang lalu, kita mendapati dalam tempoh 10 tahun itu ada di kalangan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat handai kita, Allah dah panggil dia. Kita juga akan pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya, setiap seorang daripada kita memegang satu perjanjian, iaitu apabila sampai di dunia, beramallah dengan amal yang soleh. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala. Kenalilah rasul kita. Kenalilah agama kita. Serta jalankanlah segala amanah yang telah kita janji ketika kita di alam arwah. Yang mana pada alam itu kita tidak kenal manusia yang lain. Kita tidak mengenali dunia ini. Kita tidak mengenali nikmatnya dunia. Kita cuma mengenal Allah Subhanahu wa taala. Segala kasih dan cinta kita cuma tumpah kepada Allah. Apabila ditanyakan alastu bi rabbikum, tidakkah aku ini Tuhan kamu? Maka kita beramai-ramai menjawab bala, bahkan engkaulah Tuhan. Dalam erti kata yang lain, kami cuma mentaati engkau ya Allah. Kami tidak mentaati yang lain. Kami cuma mengasihi engkau ya Allah. Kami tidak mencintai yang lain. Namun setelah kita masuk ke alam ini, ke alam dunia ini, maka kasih kita sudah bercabang. Sayang kita sudah berpindah daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala kepada mencintai dunia. Daripada mengasihi cuma Allah Ta'ala, kita sudah mengasihi makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa boleh jadi demikian? Kerana ketika kita di alam arwah, kita tidak memiliki nafsu. Kita tidak memiliki teman. Kita tidak mengenali iblis, syaitan dan sebagainya. Tetapi setelah kita masuk ke alam ini, maka kita mengenali nafsu, kita mengenali makanan, kita mengenali wanita, kita mengenali dunia ini dan sebagainya. Maka ulama membahagikan alam yang kita lalui ini kepada beberapa alam. Yang pertama kita katakan sebagai alam ruh. Yang kedua dikatakan alam rahim. Yang ketiga dikatakan alam dunia. Yang keempat alam barzakh. Yang keempat alamul jaza. Alamul jaza
Inilah yang kita nak bincang pada hari ini. Namun untuk sampai kepada alamul jaza, kita akan melalui beberapa fasa. Yang pertama dikatakan fasa roh. Padahal sebelum daripada itu ada fasa-fasa yang lain. Kita cuma mengambil fasa yang pertama. Padahal sebelum itu ada fasa lain lagi. Kita tidak ada pada masa itu. Yang ada cuma Allah Subhanahu wa taala. Alam tidak ada, malaikat tidak ada, jin tidak ada, dunia tidak ada. Yang ada cuma Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu Allah tidak menciptakan kita lagi. Namun segala yang akan berlaku, makana wa ma yakunu, yang telah berlaku, yang akan berlaku, yang sedang berlaku, kesemuanya berada di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dengan secara tafsil Allah taala mengetahui dengan secara terperinci. Pada hari yang kita ada ni, pada saat ini Allah taala telah mengetahuinya sejak dahulu lagi. Siapa yang akan hadir, siapa yang akan datang dan siapa yang tak datang dan sebagainya, kesemuanya telah termaktub di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semenjak tidak ada satu pun lagi, yang ada cuma Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah taala menjadikan segala alam. Allah taala menjadikan qalam. Qalam apa dia tuan-tuan? Qalam alat penulis. Iaitu satu alat menulis. Allah jadikan lauh. Lauh itu apa dia? Tempat qalam menulis. Maka Allah memerintahkan kepada qalam, uktub ma kana wa ma yakunu ila yaumil qiyamah. Tuliskan sesuatu yang berlaku dan yang akan berlaku sehingga hari kiamat nanti. Tuliskan nasib kita, sama ada baik ataupun tidak, salih ataupun tidak, Allah telah tentukan sejak dahulu lagi dan tertulis di lauh mahfuz. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala-galanya. Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan langit, Allah akhirnya menciptakan kita semua. Menciptakan jin, iblis, syaitan dan sebagainya dan para malaikat lebih dahulu daripada penciptaan manusia. Kemudian Allah menciptakan ruh, para arwah, dan arwah pun duduklah dalam alam dia dalam keadaan menghadap menghadap di antara satu sama lain. Sehingga Nabi menyebutkan al arwah junudul mujannadah, idza ta'arafa i'tanaf, idza tanakara ikhtalaf. Dia kata para ruh itu duduk dalam keadaan saling berhadap antara satu sama lain. Idza ta'arafa, bila mereka pernah berjumpa di alam arwah, i'tanaf, maka hati akan bertaut. Idza tanakara, mereka tidak mengenal di alam arwah, ikhtalaf, mereka tidak akan ada keserasian antara satu sama lain. Kalau kita melihat perkahwinan yang berakhir dengan penceraian, ikhtalaf, mereka tidak boleh bersama. Kadang-kadang kita mengenali seseorang semasa kita muda-muda dahulu, tetapi kenapa tidak berakhir di jenjang pelamin? Ikhtalaf, kerana kita tidak ditakdirkan untuk bersama dengan dia. Itu ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang seorang lelaki dengan seorang lelaki yang lain menjadi sahabat karib. Kenapa jadi sahabat karib? Kerana memang di alam arwah mereka telah pun berjumpa. Maka kalau mereka berjumpa di sana, maka di sini mereka akan saling kenal mengenal. Kalau tidak, tidak akan berlaku. Sebab itu dikatakan al-arwah junudul mujannadah. Dan disebutkan dalam sebuah kitab, kalau tak salah Al-Bidayah wan Nihayah, ketika para arwah bersusun beratur demikian, maka Nabi Adam alaihi salam dia melihat cucu-cucu yang bakal lahir. Dia kata banyaknya anak cucu aku, dah berbilion-bilion tidak terkira banyak dia. Namun dilihatnya di kalangan anak cucu yang bakal lahir ini, mereka yang sempurna kejadian, yang cantik kejadian dia. Namun ada di kalangan mereka yang cacat. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhan, kenapa jadikan di kalangan mereka ini ada yang sempurna tapi ada yang tidak sempurna?
disebutkan, Allah menyebutkan bahawasanya aku menjadikan mereka dalam keadaan sempurna supaya mereka syukur di atas kesempurnaan itu. Dan aku menjadikan seorang itu dalam keadaan tidak sempurna supaya dia bersabar dengan apa yang dihadapi. Kalau kita melihat, tuan-tuan, ada yang matanya buta, ada yang lahir dalam keadaan tidak berkaki, maka redha terhadap kejadian yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang sempurna memiliki akal yang baik, memiliki kaki yang sempurna, kehidupan yang sejahtera ditambah dengan kekayaan yang tidak pernah merasa susah. Allah menghendaki mereka ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang selalu saya tekankan dalam kuliah-kuliah kita, iaitu syukur itu apa dia? Tangan jangan sakitkan orang. Kaki jangan melangkah ke tempat Allah Ta'ala tidak redha. Mulut jangan mengatakan sesuatu yang mencetuskan permusuhan antara manusia. Telinga jangan mendengar sesuatu yang Allah larang. Mata jangan melihat sesuatu yang Allah larang. Maka kesemua ini dia katakan syukur, iaitu menggunakan segala anggota itu dengan tujuan apa anggota itu diciptakan. Telinga bukan disuruh mendengar benda tidak baik, mendengar umpatan orang, mendengar fitnah orang. Mulut bukan mencaci maki orang. Kalau digunakan dengan tujuan yang betul, inna syukur kepada nikmat Allah. Mereka yang ada kaki dengan sempurna, berjalan dengan baik menuju ke masjid, tangan bersedekah membantu orang lain, mulut menasihati orang. Begitu juga mata melihat sesuatu yang Allah Ta'ala redha. Telinga begitu juga mendengar sesuatu yang Allah Ta'ala suka dan Allah Ta'ala redha itu yang kita dengar. Inilah dikatakan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya pada masa yang dijanjikan, maka Allah memasukkan seseorang itu ke dalam rahim ibu dia. Dan Nabi menyebutkan, mazaltu atanaqal min aslabil tahirin ila arhamit tahirat. Itu kejadian baginda. Aku bergerak-gerak daripada sulbi orang yang suci bersih kepada rahim orang yang suci bersih. Nabi kita berpindah satu tempat daripada sulbi Nabi Adam alaihi salam, berpindah ke rahim Hawa. Hawa pindah kepada anak dia. Pindah, akhirnya sampai kepada rahim Aminah binti Wahab. Dan lahirlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu juga manusia. Akhirnya kita masuk ke alam rahim. Maka di alam rahim itulah Allah Ta'ala memberikan kita jasad. Karena manusia tidak boleh bergerak di muka bumi dalam keadaan roh. Roh semata-mata tidak boleh. Namun kita Melayu, orang Melayu kita kata, kalau dah mati, roh dia merayau-rayau. Merayau ke mana, tuan-tuan? Dia bukan di alam dunia lagi. Cuma kita kadang-kadang terpengaruh dengan orang yang mengatakan, kalau mati dia beranak, maka akan jadi puntianak. Tidak? Dia hilang suri, hantu kopek dan sebagainya. Padahal, orang yang dah mati tidak ada kait mengaitnya dengan kehidupan dunia. Dia kembali ke alam arwah. Bukan dia merayau-rayau waktu muka bumi ini. Tak ada kojo dia merayau-rayau. Dan segala jasadnya dikembalikan semula ke tanah. Karena asal kejadian daripada tanah. Sebab itu seseorang itu nak diketahui tanah mana dia diambil, tengok ketika dia mati. Ketika dia hidup kita tak tentu lagi di mana kita dikebumikan. Maka segala yang daripada tanah akan dikembalikan semula ke tanah. Dan tanah mana dia diambil, disitulah dia akan ditanam. Maka kita diambil dari tanah mana? Katakan kita diambil daripada tanah Taman Marida, maka perkuburan Tanah Marida lah yang kita akan dikembalikan. Tanah kembali ke tanah, maka roh kembali semula ke alam dia. Berjumpalah segala para-para roh yang telah terdahulu daripada kita. Ayah kita, mak kita, adik-beradik kita yang telah mendahului kita. Sebab itu Nabi menyebutkan ketika mana sahabat bertanya, Aisyah juga menyebutkan, ya Rasulullah, pada hari ini kau dan aku saling bergurau, bersendegurau, kita berbual-bual
bercerita berkenaan dengan orang itu, bercerita dengan orang ini tentang Ummu Zara'in, kisah wanita yang menceritakan tentang kebaikan suami dia. Sebelum Rasulullah tidur, dia cerita dengan Aisyah. Aisyah mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siang tadi kita duduk ramai-ramai, orang perempuan ada 9 orang, 8 orang, bersembang tentang suami masing-masing. Dan seorang wanita, dia mengatakan suamiku sangat baik. Aku daripada kurus menjadi gemuk." Maka siapakah lelaki itu, Rasulullah tanya. Dia kata suami dia Zara'in, dan isteri dia kita panggil dia Ummu Zara'in. Bila Nabi berbual, Nabi bersembang dengan Aisyah sebelum tidur. Dan ini kehidupan Rasulullah. Maka kita pernah berbual bersama, hidup bersama, tapi di akhirat besok engkau ya Rasulullah bersama dengan para-para Nabi. Maka kami di mana? Sedangkan masa kami kita hidup, kita bersama. Beritahu sahabat. Sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, hari ini kita bergurau senda, tapi di akhirat besok adakah engkau menang kepada kami seperti mana hari ini engkau pandang kepada kami?" Nabi mengatakan, "Mereka yang beriman, beramal saleh, mereka akan bersama dengan para-para Nabi." Dan Nabi kata kepada seorang badui, dia kata apa? "Al-mar'u ma'aman ahabba." Seseorang itu akan bersama dengan mereka yang bersama dengan orang yang mereka cinta. Kita mencintai siapa? Kalau kita mencintai para ulama, nanti kita akan bersama dengan para ulama. Kalau kita mengasihi para aulia, nanti kita akan bersama dengan para aulia. Kita mengasihi siapa? Kalau kita mengasihi seseorang yang engkar kepada Allah, maka bersama dialah kita besok. Maka para arwah ini, dia akan menunggu-nunggu orang yang mencintai dia itu. Bertemulah mereka di alam arwah setelah daripada kematian. Baik. Apabila dimasukkan tubuh dia, dijadikan jasad dia, dijadikan jasad pada permulaan dia cuma setitik air, kemudian berubah menjadi darah, berubah menjadi daging. Maka ketika mana bentuk tubuh telah pun ada, maka malaikat mengambil jasad tersebut, ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, "Ini azakarun am unsa?" Ini lelaki ke perempuan? Maka Allah memerintahkan, jadikan dia sebagai seorang lelaki atau jadikan dia sebagai seorang wanita. Kemudian asailun am syaqi? Ini nasibnya malang ke atau nasibnya baik? Tuliskan nasibnya malang atau tuliskan nasibnya baik. Maka bila sampai waktu yang dijanjikan, maka roh ditiupkan ke dalam jasad tersebut. Maka bergerak-geraklah dia dalam perut si ibu. Maka itu alam yang kedua, alam rahim. Setelah sampai masa yang dijanjikan oleh Allah, maka keluarlah mereka daripada alam rahim ke alam syahadah. Alam dunia nama dia, alam syahadah. Alam syahadah itu apa dia? Iaitu alam yang dapat dilihat dengan mata kasar. Apabila turunlah manusia ke dunia, maka mereka dibekalkan dengan akal, mereka dibekalkan dengan nafsu. Dan akal dia datang kemudian, nafsu terlebih dahulu daripada akal. Maka artinya nafsu lebih tua daripada akal. Apabila nafsu lebih tua daripada akal, dia memiliki pengalaman yang lebih luas daripada akal. Sebab itu akal selalu tertewas oleh nafsu. Nafsu akan mendominasi akal tersebut. Dia akan menjadi ketua di hadapan dia. Akal tidak dapat berbuat apa-apa apabila kehendak nafsu melebihi akal. Namun jikalau akalnya terdidik dengan agama, maka akal tersebut akan menjadi ketua kepada nafsu tersebut. Maka inilah kepentingan Allah mengutuskan para rasul, mengutuskan para nabi, mengutuskan para wali. Supaya apa dia? Dan juga para ulama yang menyambung lidah para nabi. Supaya apa? Supaya mengingatkan semula perjanjian kita di alam arwah. Ketika mana kita keluar ke dunia, telah berjanji di hadapan Allah akan taat kepada Allah. Kemudian kita lupa, kita tak ingat. Tidak ada seorang pun di antara kita ini yang boleh mengulang semula apa yang kita sebutkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Namun
Allah mengutuskan para rasul mengingatkan semula kepada kita tentang tanggungjawab kita ketika mana kita di alam arwah kita pernah berjanji dahulu. Kemudian janji-janji ini, peringatan ini disambung daripada zaman Nabi, zaman Rasulullah kepada zaman yang selanjutnya, sehingga Allah menjadikan para ulama yang mana menjadi pewaris para rasul. Maka akhirnya tuan-tuan, kita sampai di sini, kita beramal di sini. Setelah itu kita akan menghadapi hari kiamat. Kiamat ada dua. Pertama dikatakan kiamat yang kecil. Yang kedua dikatakan kiamat yang besar. Kiamat yang kecil itu apa dia? Kiamat yang kecil itu adalah kematian. Oleh kerana diri kita ini, jasad kita ini telah memakai ruh pada tempoh yang sangat panjang. Puluhan tahun, 70 tahun, 80 tahun, 50 tahun. Maka ruh dengan jasad telah pun serasi. Bila ruh dan jasad telah serasi, sesuatu yang telah pun serasi sukar untuk dipisahkan. Road tag kita, road tag yang ada dekat kereta kita tu, nak cabut dia pun susah. Kita letakkan satu plastik, kemudian road tag ditampar di atas plastik tersebut, maka road tag dengan plastik dah mesra dia berdua. Nak kita buka satu-satu sangat susah. Begitulah roh dan juga jasad yang telah pun sebati roh dalam jasad tersebut, nak dikeluarkan sangat susah. Maka dalam kitab Daqaiqul Akhbar disebutkan ketika mana berlakunya kematian tersebut, kiamat kecil. Kita cerita pasal kiamat kan, kiamat dua, kecil dan besar. Cerita panjang tuan-tuan, tapi saya ringkaskan. Dan akhir nanti saya nak baca kitab ni. Ni kitab berkenaan dengan hari kiamat. Sikit saja ambil hadis. Kemudian apabila berlakunya kematian, sedangkan roh dengan jasad telah pun mesra, nak dipisahkan susah. Bayangkan tuan-tuan, sesuatu yang kita dah memang dah lama melekat di situ, nak ditanggalkan memang susah. Baik. Setelah mana sampai masanya Allah menentukan dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Banyak saya cerita tuan-tuan berkenaan dengan kematian ni, anak kepada anak-anak murid saya, termasuk di Universiti UPSI, di Darul Quran, di Kuala Kubu Baru, di Kampung Londah, di Negeri Sembilan, ramai yang telah melalui pengalaman mati tersebut. Saya pun tak tahu adakah tepat atau tidak sebagaimana disebut dalam kitab itu ataupun tidak. Kerana tidak ada seorang pun yang dah mati kita dapat interview dia balik. Apa yang dia lalui kita tidak tahu. Tapi berdasarkan kepada kitab Daqaiqul Akhbar, ketika mana seseorang menghadapi sakaratul maut, ketika dia sakit, nak masuk kepada kiamat yang kecil, roh nak dikeluarkan daripada jasad, maka perkara pertama dia kata, ketika dalam keadaan mabuk itu, para malaikat mengatakan, telah ku cari rezekimu di timur dan di barat, di utara dan di selatan, aku tidak menemui lagi rezeki kau. Tidak ada lagi makanan dan minuman untuk kau minum dan kau makan, dah tak ada, dah tamat, tidak ada lagi. Begitu juga udara yang kau nak sedut, dah tak ada lagi dah. Ini yang terakhir, sisa-sisa yang mesti kau habiskan. Sedutlah berapa kali sedut, akhirnya dicabut nyawa. Karena dia kata, aku telah mendapati rezekimu tak ada lagi. Minum air keluar balik, masukkan makanan, muntah semula. Kenapa? Rezeki kau dah tak ada, dia kata. Rezeki kamu untuk setakat ini dah tak ada lagi dah. Maka ini waktu kamu keluar daripada muka bumi ini menuju kepada alam barzakh, alam yang satu lagi. Maka kemudian datanglah para malaikat. Jikalau roh yang saleh, orang saleh, rajin beramal, rajin baca Quran, rajin belajar, taat kepada Allah, taat kepada mak bapa, mencintai manusia sebagaimana suruhan Allah Subhanahu wa taala, maka yang datang pada hari tersebut adalah Sayyiduna Jibril bersama dengan Malaikatul Rahmah dan bersama dengan malaikat maut Izrail, dan diiringi oleh malaikat yang saujana mata memandang.
terlalu ramai. Dia terlantar, tetapi dia punya pembantu-pembantu dia dan malaikat yang menunggu saujana mata memandang. Dan dibawakan kafan daripada syurga bersama dengan kapur barus daripada syurga untuk menyambut kelahiran, keluarnya ruh daripada tubuh tadi. Ini wayang salih. Sebagaimana seorang yang menanti kelahiran anak yang pertama dia, kegembiraan menyelubungi para malaikat. Para arwah telah pun menunggu, si fulan akan datang tak lama lagi, si fulan akan balik tak lama lagi berjumpa dengan kita. Dan malaikat yang menunggu, malaikat yang baik-baik. Kemudian apabila berlakunya kematian tersebut, maka Israel memerintahkan malaikat sebagai pembantu dia cabut roh dia daripada hujung kaki, daripada hujung tangan, cabut sedikit demi sedikit, ditarik daripada hujung kaki dan berhenti pada setiap sendi. Tarik perlahan-lahan, berhenti satu sendi, berhenti di lutut dia. Perintah pun datang, berhenti dulu. Tarik lagi tangan sampai siku, berhenti dulu. Tarik lagi ke atas sampai perut, berhenti dahulu. Ini kasih sayang, tuan-tuan. Malaikat yang mencabut dengan penuh kasih sayang. Begitu ketika mana berlakunya kematian Khadijah radhiyallahu taala anha. Ketika mana Rasulullah memandang kepada Khadijah dalam keadaan Khadijah ya sakaratul maut, Nabi sangat mengasihi Khadijah. Tak sanggup melihat kematian Khadijah. Bila mana Nabi keluar daripada rumah bertemu dengan Jibril alaihi salam. Dia keluar, dia masuk. Dia keluar, dia masuk. Bila dia keluar, dia terfikir, bagaimana Khadijah? Masuk semula. Bila Khadijah dalam keadaan nazak, keluar pula balik. Bila sampai di luar, hati terkenang semula. Bagaimana Khadijah? Masuk semula ke dalam. Dia Nabi keluar, akhirnya datanglah Jibril alaihi salam. Dia kata, wahai Muhammad, ya Rasulullah, khabarkan kepada Khadijah, Allah berkirim salam kepada Khadijah. Seronok tak seronok, tuan-tuan? Kalau Allah yang berkirim salam, maka bila disebutkan kepada Khadijah, wahai Khadijah, Allah berkirim salam kepada kamu. Khadijah dalam keadaan nazak, dia bangun, dia kata, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udu salam, fahina rabbana bisalam, wa adkhilna aljannata daras salam. Terlampau gembiranya Khadijah. Nah, Allah kirim salam, tuan-tuan. Maknanya kamu dah tentu dah jadi orang kata apa? Ashabul yamin, masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, siapa yang hadir? Yang hadir Jibril alaihi salam. Ketika mana Israel mencabut nyawa Nabi, Israel dia minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, nak aku cabutkah nyawamu sekarang atau ditangguhkan? Dia kata, wahai Israel, jalankan tanggungjawab kamu, tak payah tangguh. Dan pada masa itu yang ada bersama dengan Rasulullah menghadapi kematian itu Jibril alaihi salam. Bila mana cabut nyawa daripada hujung kaki, maka sakit Rasulullah. Jibril dia memalingkan muka dia, tak sanggup melihat Rasulullah. Dia kata apa kepada Jibril? Wahai Jibril, kau tak nak tengok aku ya Jibril? Bagaimana Jibril nak melihat Nabi dalam keadaan Nabi kesakitan? Itu maknanya apa? Jibril datang ke ketika wafatnya Rasulullah, Jibril datang kepada ketika wafatnya Khadijah. Maknanya Jibril juga menziarahi orang salih yang meninggal dunia. Bila diperintahkan tarik nyawa daripada hujung tangan, tarik sampai ke siku, tarik sampai ke dada, daripada perut tarik lagi, dihimpunkan di sini, dihalkum ni, simpun di sini, gara-gara. Iaitu ketika nyawa telah ditarik sampai di sini, maka datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala, ambil nyawa dia. Dan ambil nyawa tu pun dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Itu pun kesakitan ketika nyawa ditarik, sebagaimana satu orang yang badannya dicincang sedikit demi sedikit. Sakit, tuan-tuan. Ya, bukan tak sakit. Walaupun perlahan, ditarik perlahan-lahan, diambil perlahanan keluar daripada ubun dia. Daripada sini dia masuk, di sini juga dia keluar. Ketika kita kecil, di alam arwah, di alam rahim, Allah masuk ke melalui ubun-ubun.
Bila dia nak mati, maka dia tarik juga melalui ubun-ubun. Pada masa itu dikhabarkan oleh orang kita, kata apa? Didatang, diiris, diiringi dengan tangisan, pulang pun diiringi dengan tangisan. Dan menangislah orang bila sampai masa dia perpisahan tadi. Kiamat kecil, tuan-tuan. Adakah seorang boleh terlepas? Tidak ada siapa boleh menukar dunia. Tak ada siapa yang boleh terlepas daripada ini. Cepat atau lambat, mau atau tak mau, tetap akan melalui suasana tersebut. Kiamat kecil, tuan-tuan. Sebab itu Nabi pernah bersabda dengan sahabat-sahabat dia, ketika mereka ketawa-ketawa bersama-sama. Seorang ni ketawa, buat lawak, yang ni ketawa, yang ni buat lawak, yang ni ketawa. Nabi kata apa? Banyakkan aksiru min zikri hazami'ah. Dia kata, ingatkanlah satu benda yang boleh, yang akan menghilangkan segala kegembiraan kamu. Segala kelazatan akan hilang. Sahabat tanya, apa dia Rasulullah? Iaitu kematian tersebut. Dan kematian inilah dikatakan kiamat yang kecil, yang tuan-tuan akan menghadapi dia. Saya akan menghadapi dia, cepat ataupun lambat. Yang penting ni apa? Yang penting bukan kematian itu, yang penting amal ibadah. Karena ini satu daripada modal tuan-tuan untuk di akhirat besok. Sebab itu ulama mengatakan, man zara'a hasala. Nah, siapa yang menanam, dia akan mendapat hasil. Man zara'a hasada. Barang siapa yang menanam, dia akan menuai di akhirat besok. Kalau tak tanam, tuan-tuan, nak tuai apa? Apa yang kita ada? Tak ada apa-apa. Kalau tak ada apa-apa, tuan-tuan, maka rugilah kita. Maka apabila dibawa keluar, maka disambutlah roh tadi oleh para malaikat sebagaimana keluarnya satu bayi. Kemudian diletakkan dalam kain kafan, dibawa naik ke atas, diiringi oleh para malaikat yang saujana mata memandang. Tuan-tuan nak yang macam mana, tuan-tuan? Nak macam tu tak? Nak macam tu apa kita perlu buat? Amal soleh jagung. Tidak ada jaminan untuk seorang yang masih muda hidup 10, 30 tahun, 40 tahun akan datang. Belum tentu lagi. Seorang yang telah pun tua akan mati pada hari ini. Tidak ada jaminan. Yang jaminnya adalah pasti mati. Waktu mati tidak dijamin. Dan Allah mengingatkan kepada kita, siapa yang nak bertemu Allah, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Tu. Barang siapa yang nak bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah beramal dengan amal yang saleh dan jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua ni sahaja. Maka setelah itu, tuan-tuan, dah, setelah kita dibawa ke atas, maka berjumpalah kita dengan para arwah. Baik. Kemudian yang kedua, satu orang yang tidak saleh, yang kaki maksiat, menghadapi kiamat yang kecil. Semasa hidup di dunia, sembahyang tak nak, puasa tak nak, apa lagi tuan-tuan? Orang mengajar dia tak datang, nah? Kemudian pula apa lagi? Macam-macam perkara tidak soleh dia buat. Menyakiti orang, membuat permusuhan dengan orang. Mulut tidak terjaga, telinga begitu juga, mata begitu juga. Maka orang ini tidak soleh. Dan tuan-tuan, satu lagi, saya ingatkan banyak kali dalam kuliah, saya pun ingatkan juga. Kita selaku mak ayah, sayang atau tidak kepada anak, memang kita sayang. Sayang sebagaimana Islam ajar kita sayang kepada anak. Suruh dia semayang, suruh tutup aurat. Atuk sayang kepada cucu atau tidak? Sayang. Kalau sayang kepada cucu, ikut macam mana Islam suruh. Cucu kita balik, bukan suruh buat Tesco je kerja. Tesco Giant, Tesco Giant. Ajak main kat padang petang-petang. Semayang asar tak suruh. Semayang zuhur tak suruh. Subuh tak suruh. Kita belikan apa kehendak hati dia. Kehendak Islam kita tinggalkan. Islam suruh semayang, tutup aurat, bulan puasa, suruh puasa. Kalau betul atuk sayang dengan cucu, benda Islam suruh, suruh dia buat. Sebab kita nak jumpa di sana, bukan sekolah di sini. Di sini tempat yang sementara. Kita jumpa dia berapa tahun, tuan-tuan, cucu kita. Kita jumpa dia mungkin 10 tahun.
mungkin 20 tahun, tapi di sana perjumpaan yang tidak ada akhir dia. Di mana, macam mana cara nak jumpa dekat sana kalau kita nak dia baik? Suruh dia buat agama suruh. Jaga aurat dia. Jaga yang Islam suruh jaga, kita jaga. Kerana kita bukan di sini semata-mata, kita nak jumpa di akhirat besok. Apabila ya, seorang yang tidak salih menghadapi sakaratul maut, ini sebutkan datang cahaya putih lah, cahaya hitam lah, warna yang pelbagai, sangat memabukkan. Kita tentang flash, lampu yang macam-macam kan dituluh ke mata kita, kojak hijau, kojak merah, kojak coklat, kojak hitam, pening kepala. Maka datang cahaya pelbagai, kemudian turunlah malaikat maut bersama dengan malaikat azab, dan saujana mata memandang malaikat yang menunggu nak mengazab dia ni. Keluar pula, bukan ditarik daripada hujung kaki, tidak, disentap sekali je, disentap bertabur keluar daripada telinga, daripada mata, daripada macam-macam hujung tangan dan sebagainya, disentap keluar. Dia katakan, keluarlah engkau kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Keluar. Setelah itu dibawa naik ke atas dengan bau yang busuk. Kan? Ha. Ketika mana kita dah keluar daripada alam dunia, tidak ada hubung kait kita lagi dengan dunia pada masa itu. Hubung kait kita dengan mana? Di alam yang satu lagi, alam barzakh nama dia. Dan diri kita, tubuh kita yang kita lihat ni tuan-tuan, ini dah masuk semula ke alam dia, masuk semula ke tanah, dan segalanya akan hancur satu persatu. Tetapi satu yang tidak akan hancur daripada kita, apa dia? Ajbuz zanab namanya. Ajbuz zanab, satu tulang yang bentuk dia kecil seperti biji sawi, yang berada di hujung tulang belakang setiap manusia, yang kalau dibakar manusia tadi, semuanya akan hancur kecuali ajbuz zanab, iaitu tulang yang sangat kecil seperti biji sawi yang kalau disuluh ketika malam, dia mengeluarkan cahaya, dia memantulkan cahaya. Jadi yang ini tidak akan hancur. Kenapa tidak hancur? Daripada situlah nanti tubuh kita akan dibentuk sebagaimana bentuk yang asal. Ada yang mengatakan tubuh akan ditukar dengan tubuh yang lain, sehingga nanti para ruh akan memandang semula selamat tinggal, selamat tinggal tubuh ini, dan maka tubuh yang baru. Wallahu a'lam. Jadi bila mana dibawa keluar segala tubuh, dimasukkan ke asal dia daripada tanah, kembali semula ke tanah, maka masuklah kita ke alam yang satu lagi, alamul barzakh, sebelum balik kepada alamul jaza, iaitu alam pembalasan. Allah membalas nanti, yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas dengan keburukan. Maka selama 7 hari lebih kurang, maka kita dikembalikan semula ke alam, alam barzakh, ke alam kubur. Eh? Kita lalu ke kubur, tuan-tuan, apa kita cakap? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kan? Ha. Sebenarnya macam mana yang elok lah? Yang lambut sikit. Assalamualaikum ya ahlal diyaril muslimin, antumus sabiqun, wa nahnu insya'Allah bikum lahiqun. Salam sejahtera ke atas penduduk perkampungan orang-orang yang beriman. Engkau telah mendahului kami, dan kami akan mengikuti kamu kemudian. Nah, itu maksud dia. Maka bagi salam gitu. Dan ketika mana sampai masanya dikembalikan semula ruh ke jasad dia, sebagian ulama mengatakan dimasukkan cuma sampai ke pinggang sahaja. Kemudian datang malaikat mendudukkan kita, didudukkannya. Makna kita duduk. Kata duduk macam mana dalam tu? Dalam tu dia kata ada lahat, duduk tak boleh. Macam mana didudukkan? Wallahu a'lam. Kita bukan di alam yang nyata lagi pada masa itu. Ada pula mengatakan roh dikembalikan cuma sekadar sampai leher. Kalau dikembalikan sampai ujung kaki, tuan-tuan, mengakeh nak kata. Nampak? Oleh kerana itu, dikembalikan sebentar untuk menjawab soalan mungkar dan nakir. Sebelum daripada mungkar dan nakir datang bertanya, dan kitab Daqa'iqul Akhbar disebutkan datang malaikat bernama Ruman. Wallahu a'lam siapa datang dulu, tapi yang kita yakin mungkar dan nakir akan datang bertanyakan hal agama kita ketika di alam barzakh. Nah, sebab itu kita kena belajar sekarang supaya di alam barzakh besok boleh jawab. Kan? Sebelum daripada itu, katalah kitab Daqa'iqul Akhbar datang malaikat bernama Ruman.
Dia datang, dia kata, wahai si fulan bin si fulan, dia kata, tuliskan segala kebaikan yang pernah engkau lakukan semasa engkau hidup. Dia kata, bagaimana aku nak menulis? Aku tidak ada pen, tidak ada kertas. Dulu ketika aku hidup, bila nak menulis kena ada pen dan kertas. Maka kata Ruman, jarimu sebagai penamu, air liurmu sebagai dakwah, dan kafanmu sebagai alat tempat menulis. Tuliskan segala kebaikan. Wallahu a'lam. Ini cerita dalam kitab Daqiqul Akhbar. Dituliskanlah segala perbuatan baik dia. Saya pergi ke masjid, bersedekah. Bila kita kira-kira, sedekah kita paling tinggi berapa? 50 sen, 10 sen, 20 sen. Itu pun tak ikhlas. Tulis juga. Tulis, saya pernah bersedekah, saya itu, saya ini, saya itu, saya ini, saya itu, saya ni. Akhirnya tak ada lagi dah. Dia kata, ada lagi dah? Tak ada dah. Ni je yang ada yang aku buat, yang baik-baik ni. Baik. Tuliskan segala kejahatan. Dia kata, kejahatan ni payah sikit lah nak tulis. Dah. Kemudian mereka rumah, dia angkatkan kayu buti dia, alat pemukul dia, tulis, dia kata, kamu ketika buat maksiat tak malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika pada hari nak tulis kejahatanmu kamu malu. Tapi buat jahat tak malu. Tulis kalau tak aku pukul. Tulis segala kejahatan diri dia. Dengan mendengki korang, hasad korang, maki orang tu, ni tu, ni tu, ni, sampai sekejap-kejap kejahatan ditulis oleh kita sendiri. Maka setelah selesai, diambilnya kain tersebut, digulungkan, kemudian diberikannya kepada kita. Ambil, simpan, saksi kamu di akhirat besok. Boleh datang malaikat mungkar dan nakir. Ketika itu disoal, marabuka, siapa Tuhan kamu? Tanya, nak jawab apa tuan-tuan? Tauhid tak pernah mengaji. Adapun guru mengajar, kita tak datang. Asyik mengajar benda yang sama. Wujud kidam bakok, wujud kidam bakok. Padahal kita wujud kidam bakok itulah yang kita tidak tahu. Orang tanya kita, bakok makna apa? Kekal, kekal yang macam mana? Aradhi ke kekal yang hakiki? Kita pun tak tahu. Allah bersifat kudrah, katakan berkuasa, betul atau tidak? Apa bukti dia? Maka kita tak belajar. Bila kita tak belajar, kita nak jawab ke? Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Bukti apa yang kita ada? Tak boleh jawab. Bila tak boleh jawab, la darita wa la tarit, maka pam dipukul. Kamu tak tahu, kamu tak sebut, pum pukul lagi. Dan sekali pukul, wallahu a'lam, dan kitab-kitab yang saya baca, tenggelamlah kita berpuluh hasta ke bawah tanah. Dicungkil semula keluar. Cungkil keluar, pukul lagi. Cungkil, pukul lagi. Dah, berlangsunglah perkara tersebut. Akhirnya, malaikat membukakan satu ruang daripada dalam kubur kita. Dibukakan satu ruang, lihat dalam ruang sana. Dia kata, tempatmu asalnya di sini, syurga Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana kau engkar kepada Allah, tak taat kepada Allah, Allah suruh sembahyang, kau tak sembahyang, Allah kasih anak suruh didik, kau tak didik dia, maka tempatmu asalnya di sini dialihkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Dibuka ke satu ruang daripada neraka, masuk ke kubur dia, maka panas dari pagi, petang, siang dan malam. Maka ruh yang baik ni, dia kembali ke alam dia, maka berjumpalah dengan ruh-ruh yang baik-baik, ruh yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayah dia baik, tuan-tuan, cucu dia baik, jumpa atuk kat sanun, jumpa abah kat sanun. Bila sampai, inilah yang kita sebutkan dalam biasa kuliah saya sebutkan, kitab Ahwalul Qubur yang dihimpunkan hadisnya oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, menceritakan bagaimana para arwah bertemu di alam ruh. Dia berjumpa di sana, kemudian berjumpa dengan orang yang saleh. Pertemuan itu lebih seronok daripada orang yang dah lama tak jumpa. Bertanyalah setiap orang, apa jadi si fulan, apa jadi si fulan, orang dah kahwin ke belum, orang dah kahwin ke belum, anak aku macam mana, cucu aku sayang lu macam mana. Dah, berjoget dia kerja dia sampai sekarang ni, masih lagi ke menari je kerja dia, karaoke je kerja dia ke macam mana. Dah, tanya satu persatu. Ada roh yang ditanya, dia tak ada di situ. Dia kata, dia dah mati lama. Dia kata, dia di tempat dia, dia azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan, dalam kitab menyebutkan bagaimana
tidurlah olehmu kanaumatil arus, tidurlah kamu seperti mana tidurnya pengantin pada malam yang pertama. Nanti bila sampai masanya berlakunya hari kiamat, maka aku akan kejutkan kamu bangun daripada kubur ini untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk ke mahkamah Allah Rabbul Jalil untuk diadili. Maka siapa yang berjaya ketika mana di alam barzakh, maka berjaya di akhirat besok. Siapa yang gagal di alam barzakh, maka akan gagal di akhirat besok. Tetapi tuan-tuan, rahmat Allah sangat luas. Ha, itu ada pertolongan, syafaat dipanggil. Tak apa. Kemudian apabila sampai masanya, kita akan masuk ke alam yang terakhir, dipanggil alamul jaza. Di atas muka bumi ini ada tanda-tandanya. Sebelum berlakunya kiamat yang besar, ada tanda-tanda yang akan berlaku. Antaranya apa tuan-tuan? Kita sebut beberapa tanda sahaja. Tanda dia banyak. Ada tanda kecil, ada tanda besar. Kita ambil tanda besarnya. Apa dia tanda besar kiamat? Antaranya lahirnya Dajjal. Dajjal akan lahir. Dajjal, sebelum Dajjal lahir apa terjadi? Terjadi sebelum daripada itu dibahagi tiga. Satu per tiga akan berlaku dunia ini, satu per tiganya tidak turun hujan, hujan tak turun. Kemudian akan berlaku dua per tiga dunia, hujan tidak turun. Akhirnya tiga per tiga dunia tidak akan turun hujan. Bila hujan tak turun, makna apa tuan-tuan? Disebut dalam kitab-kitab tafsir, hujan yang turun itu adalah rahmat daripada Allah, yang turun daripada bawah arasy Allah Ta'ala ke langit dunia. Kemudian awan datang menghisap air tersebut dan diturunkan ke dunia. Sebab itu kita tengok kadang-kadang minta hujan kepada Allah Ta'ala, langit tidak ada awan, tiba-tiba datang awan hitam bila kita minta hujan kepada Allah. Sebab hujan bukan kerana awan-awan tersebut, tetapi dikatakan oleh para ulama dan kitab-kitab tafsir, dikatakan hujan merupakan rahmat daripada Allah yang diturunkan dari bawah arasy ke langit dunia. Kemudian datang awan menghisap air tersebut, diturunkan ke muka bumi. Maka disebutkan juga dalam hadis, kalau tidak kerana hayawan, kalau tidak kerana orang yang taat kepada Allah, maka hujan tak turun. Maka berlaku satu ketika besok yang mana dunia ini satu per tiga daripada hujan tidak turun. Kemudian dua per tiga dunia hujan tidak turun. Akhirnya seluruh dunia tidak ada hujan. Pada masa itu macam mana tuan-tuan? Macam mana keadaan manusia pada masa tersebut? Kalau hujan tak turun, satu tempat hujan tak turun, macam mana? Antaranya pada masa itu orang dah tak taat kepada Allah Ta'ala, dah tak sayang kepada agama lagi dah. Hidup seperti haiwan. Hidup seperti haiwan, tak taat kepada Allah. Sebut Allah pun tak ada lagi dah. Maka rahmat tidak turun. Satu per tiga dunia tak turun rahmat. Dua per tiga, akhirnya tak turun langsung. Ketika dalam keadaan demikian, maka muncullah Dajjal. Yang akan dibaca di kepala dia, hatta orang yang tak pandai membaca pun akan boleh baca di kepala tulis perkataan kafar. Kafaro. Kafar. Apa dia? Kufrun. Kufur. Dan matanya rosak sebelah. Dia akan mendakwa dia Tuhan. Dia akan membawa makanan dan juga air. Sehingga Nabi menyebutkan bila datanglah Dajjal ini, dan Nabi mengatakan jangan jumpa, aku mendoakan kamu semua tak jumpa Dajjal tersebut. Kerana dahsyatnya pada masa tersebut. Akan datang Dajjal membawa segunung makanan dan satu sungai yang besar. Dalam keadaan hujan tak turun, nak cari mana makan? Tak ada. Maka pada masa itulah dia mendakwa dirinya Tuhan dan membuktikan ketuhanan dia. Dia menghidupkan semua mak bapak yang telah pun mati, padahal bukan mak ayah kita, tetapi itu syaitan yang menyerupai mak bapak kita. Dia kata taatlah kepada dia, betul Tuhan ni, aku dah mati dah, aku tahu dia Tuhan. Kau taatlah kepada dia, cakap je dia Tuhan, nanti dapat makan dan minum. Nabi kata apa? Kalau dia bawa api untuk menghadap kau, pergi ke api tersebut, situlah adanya air. Wallahu a'lam. Kemudian apabila manusia berjumpa dengan Dajjal, ada yang mati dan sebagainya, ada yang jadi kufur dan sebagainya,
maka tanda-tanda yang lain banyaklah. Di antara lain apa dia tuan-tuan? Para ulama dimatikan oleh Allah. Orang beriman dimatikan oleh Allah. Tidak ada lagi orang beriman. Kali disebutkan bagaimana Allah mengangkat ilmu dengan biqabdul ulama, dengan dimatikan para ulama. Sekarang masih ada para ulama, tapi ulama nyawa tak panjang, tuan-tuan. Ya. Orang yang pakar bidang falak, bidang melalui bintang-bintang, akhirnya tak ada lagi dah. Orang yang pakar berkenaan dengan faraid, pembagian harta pusaka, Nabi mengatakan orang yang pandai faraid ni biasa tak ramai dan tak lama nyawa dia habis. Akhirnya bila para ulama mati, dengan makna para ilmuwan mati bersama dengan ilmu dia habis. Tidak ada pewaris lagi pada masa itu. Yang ada orang yang berpura-pura sebagai seorang yang alim. Dia putuskan hukum mengikut nafsu semata-mata. Maka cacat merbah dunia pada masa tersebut. Maka bila dah ulama dah tak ada, ada api daripada Yaman menghalau manusia, ada macam-macam, akhirnya berlakulah kiamat di atas muka bumi. Yang di bawah bagaimana? Yang di bawah masih berehat. Yang tidak saleh masih menghadapi penyeksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang saleh sedang berehat. Akhirnya sampai tiupan sangkakala yang mematikan segala manusia di muka bumi ini, kemudian disebut dalam kitab Daqaiqul Akhbar, malaikat Israfil yang menjaga trompet tu. Apa nama trompet tu? Sangkakala dah dia pegang di mulut dia. Dia pegang dan matanya memandang kepada Arasy, menunggu Allah mengatakan tiup sangkakala. Dia duduk dalam keadaan menghadap Arasy, memegang sangkakala tersebut di mulut dan letak dah benda tu. Tunggu Allah Taala kata tiup Israfil, maka dia akan tiup. Sekarang tak sampai lagi, maka dia mandang lagi kepada Arasy, menunggu bilakah masanya Allah memerintahkan dia meniup sangkakala tersebut. Dalam banyak-banyak kitab disebutkan juga Israfil ketika mana Nabi Adam AS diciptakan, dia antara empat malaikat pertama yang sujud kepada Nabi Adam AS. Maka apabila ditiupkan sangkakala yang kedua, maka dibangkitkanlah segala manusia daripada kubur masing-masing. Dan itu yang bila sebut surah Yasin, ketika mana manusia ditiupkan sangkakala, kemudian bangkitlah para roh daripada kubur masing-masing dan mereka menyapu-nyapu debu di badan. Mereka kata apa? Dia kata siapakah siapakah yang mengejutkan kami daripada tempat tidur kami? Kami sedang berehat, tiba-tiba dikejutkan daripada kubur. Ada juga menyebutkan ketika mana malaikat menghidupkan segala manusia daripada kubur, maka berterbanganlah roh seperti mana lebah yang berterbangan mencari pasangan masing-masing. Cari semula badan dia mana satu. Cari. Kemungkinan tuan-tuan nanti bila kita meninggal dunia, kita jumpa ayah kita, kemungkinan ayah kita lebih muda daripada kita. Dah. Dia meninggal umur 50, kita umur 80. Nak pergi abang lah. Tak, tetap juga bapak dia. Dan ketika kita di alam arwah, tidak ada siapa yang lebih tua. Ayah kita dan kita tidak tua. Dijadikan sama semua. Yang tua muda ni macam mana? Kenapa ayah lebih tua daripada anak? Nisbah siapa keluar dulu. Tak pernah berlaku abah pula kemudian anak keluar dulu. Ayah keluar dulu. Bila ayah keluar dulu, dia menghadapi masa. Bila dia menghadapi masa, maka dia ada usia dia. Kita tidak ada usia. Kemudian barulah kita keluar ke alam roh, kita pula menghadapi masa. Maka kita berusia pada masa itu. Dikira usia kita berdasarkan kepada masa. Maka ayah lebih tua daripada anak. Bila meninggal dunia, jumpa di sana, kemungkinan kita lebih tua daripada ayah kita, atau kita lebih muda daripada ayah kita. Tapi tetap ayah kita. Bila mana keluar daripada alam tersebut, maka berterbanganlah para roh mencari tubuh masing-masing, kemudian jumpa, masuk. Setelah itu kita berdiri ke padang mahsyar, berjalan ke padang mahsyar, dan berdirilah kita di sana selama 500 tahun. Nah, ini tuan-tuan, Aisyah satu masa Nabi balik ke rumah. Nah, balik ke rumah, kemudian dia meletakkan kepalanya di atas ribaan Aisyah, letak dari bawah Aisyah. Aisyah mandang janggut Nabi, dia pandang rambut Nabi dan nampak ada uban di celah janggut Nabi yang hitam. Di celah rambut Nabi ada uban.
Bila Nabi dalam keadaan letih berjumpa masyarakat, menghadapi kaum dia, balik ke rumah, Aisyah cerdik, tuan-tuan. Nah, dia cerdik. Sebab itu orang rumah pun kena cerdik. Kalau saya suami balik ke rumah, jangan diajukan 80 soalan. Mana? 100 soalan. 10 soalan pun dah borek dah jawab dah. Bang, buat apa jadi? Buat apa tadi ni, soalan yang umum ni. Nak jawab tu banyak mana jawab tu? Tak sampai jawab yang pertama, jawab yang kedua. Kemana pun itu ni? Mana? Tak sampai jawab yang ketiga, lagi yang kedua ni, ketiga sampai dah. Melahu masa apa? Mana? Tu melahu kan? Melahu ni bahasa kampung saya. Melahu makna pergi mana tadi ni, merayau ke mana? Alah. Dia kata apa pula pergi kojo dengan siapa jumpa tadi. Jadi soalan-soalan yang sebegini elakkan daripada bertanya. Aisyah bila Nabi balik diberinya minum air dan sebagainya, kurang tekanan yang dihadapi. Kemudian pula Nabi merebahkan dirinya di poha Aisyah. Letak itu Nabi tertidur. Aisyah memandang Rasulullah dengan pandang kasih sayang. Dia usap pada Nabi, keluar air mata dia. Menitik di muka Nabi. Nabi terkejut. Apa ni wahai Aisyah? Kenapa kau menangis? Dia kata, apakah nasib umat setelah kewafatan engkau ya Rasulullah? Bagaimana agaknya umat manusia nanti bila kau dah tak ada, bagaimana ya Rasulullah? Nabi pun menceritakan, tahu tak apa berlaku di akhirat besok? Ha, Nabi merendahkan kegusaran Aisyah. Dia kata, tahu tak apa jadi besok di akhirat? Apa jadi? Dia apa jadi ya Rasulullah? Pada masa itu, kamu semua akan berhimpun di padang mahsyar. Dalam keadaan tidak berpakaian. Seorang pun tidak ada pakaian. Aisyah kata apa? Ya sawatah. Malunya kita ya Rasulullah. Pada masa itu tidak ada siapa memandang kepada aurat orang lain. Tak ada orang sibuk dengan memandang kepada aurat orang, melainkan sibuk dengan nasib diri dia. Pada masa itu dia kata, berdirilah manusia menghadap arasy Allah Ta'ala selama 500 tahun. Berapa lama tuan-tuan? Satu hari 50 alfasanah, 50 ribu tahun di dunia. Satu hari 500 tahun, sangat lama. Kemudian ada juga lah hadis yang mengatakan itu bagi mereka yang ingkar kepada Allah. Bagi mereka yang taat kepada Allah, yang sayang kepada agama, sayang kepada diri sendiri ini, mencintai Allah, mencintai Rasul, mereka merasakan sekadar 2 rakaat sembahyang yang sangat ringan. Kejap ya. Berlaku perkara itu sangat sekejap. Maka akhirnya nanti dia kata akan berlaku, ya, Nabi dan semua umat manusia akan sujud di hadapan Allah, dan yang mengangkatkan kepala pertama-tama sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia angkat kepala yang pertama. Nabi kata, Allah Ta'ala kata apa? Minta Allah wahai Muhammad, apa kamu nak? Antaranya syafaat. Nah, syafaat. Syafaat ada dua. Syafaat menyegerakan hitungan amal. Hitungan amal kita disegerakan. Tak tunggu lama-lama. Nah, sebab itu dikatakan dalam kitab ni nanti, tak sampai kan saya baca kitab ni, kan? Saya cerita saja lah. Ya? Iaitu segala kitab amalan berterbangan selama 500 tahun dalam kitab ni, Tabiul Ghafilin. Bayangkan tuan-tuan, tak tahu akan singgah di mana. Singgah tangan kanan, itu tanda orang bakal ahli syurga. Singgah tangan kiri, masuk neraka. Sehingga bila dapat kitab tersebut, orang kafir bertanya, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Dia kata, kitab apakah ini yang sekecil-kecil perkara pun tersebut dalam ini, yang sebesar-besar perkara pun tersebut dalam ini, dan mereka mendapati segala yang mereka lakukan tertulis dalam kitab tersebut. Tidak ada yang tertinggal. Nah, jadi tuan-tuan, bila dapat kitab tersebut, tahulah diri dia letaknya di mana. Dan panjang cerita tentang di alam padang mahsyar, sangat panjang. Cerita yang pelbagai. Ada yang berenang di lautan peluh sendirilah, macam-macam. Dalam keadaan kepanasan yang begitu sangat dan tidak berpakaian, ketakutan pada masa tersebut. Maka Nabi bagi syafaat yang pertama, segerakan hitungan amal bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berlakulah hitungan amal.
Nah, Nabi menyebutkan man husiba uzibah, barang siapa yang dihisap amalannya maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud? Nah, maksudnya adalah kalau mereka ditanya satu persatu berkenaan dengan hidup dia, maka tandanya masuk neraka Allah Taala tu. Dah banyak bondo tuan-tuan tanya kita, ni harta kamu ambil daripada mana? Sumbernya daripada mana? Kekayaan yang kau miliki ini ke mana dihabiskan? Satu persatu ditanya. Akhirnya tidak terjawab. Tak terjawab, maka Allah perintahkan bawa ke dalam neraka. Nah, maka disitulah syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tuan-tuan. Ya. Ada di kalangan mereka yang mana Nabi syafaatkan sebelum masuk neraka lagi. Ada yang Nabi syafaatkan dah masuk neraka, dikeluarkan daripada neraka. Tapi ada satu puak nanti daripada umat Nabi Muhammad yang tertinggal dalam neraka. Ketika disebut dalam kitab Daqiqul Akhbar, ketika mana malaikat membuka tudung api neraka, didapati masih ada umat Muhammad dalam neraka tersebut. Maka mereka tanya, kau semua siapa? Dia kata, kami umat Muhammad. Nabi Muhammad telah lupakan kami. Kami dibiarkan dalam ni. Sampaikanlah salam kami kepada Rasulullah. Ketika itu baru kita nak mengaku kita umat Muhammad. Semasa dunia tuan-tuan, selawat tak ada. Berjanji kita marah. Orang selawat sambut maulid, kita akan bahan bid'ah, masuk neraka dan sebagainya. Padahal yang tak selawat masuk neraka, bukan yang berselawat masuk neraka. Kita larang orang berselawat. Kenapa kita larang orang berselawat? Sebab kita tak berselawat. Sebab kita marah orang berselawat. Kita tak sambut maulid, kita punya pasal. Jangan larang orang menyambut maulid. Kita tak berselawat, tu kita punya pasal. Jangan larang orang berselawat. Nah, bid'ah dan sebagainya. Di akhirat besok, mereka yang tidak berselawat Rasulullah akhirnya menyebut juga nama Nabi. Sampaikanlah salam kami kepada Rasulullah, Nabi Muhammad, mereka telah lupakan kami. Malaikat wallahu a'lam kita naqul akhbar, disampaikan kepada Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, umatmu dalam neraka mengatakan sampaikanlah salam kami kepada Rasulullah. Dalam neraka ni macam-macam tuan-tuan. Dalam neraka ni. Maka akhirnya disyafaatkan keluar dari neraka masuk ke syurga Allah. Tapi melalui proses-proses yang tertentu sehingga nak masuk semula ke neraka. Dia kata, ya Rasulullah, ya Allah, malukan berada di syurga. Kembalikanlah kami ke neraka. Tapi akhirnya masuk ke syurga semua sekali. Itu untuk orang yang beriman. Orang tak ada iman tuan-tuan, maka selama-lamanya lah. Satu orang daripada Jepun. Sudah saya tutup tuan-tuan ya. Sepuluh setengah ke? Sudah saya tutup ni. Ada satu orang daripada Jepun. Dia datang ke Gemas. Dia tabligh. Dia kata, saya alhamdulillah mendapat hidayat jadi orang Islam. Saya daripada Jepun. Saya akan dakwa tuan-tuan seorang-seorang. Ha. Tuan-tuan semua saya akan dakwa di akhirat besok. Sebab apa? Sebab dia kata barang-barang Jepun sampai ke sini. Kenapa dakwah di sini tak sampai ke Jepun? Ha, dah. Kenapa tak sampai ke Jepun dakwah orang-orang Malaysia ni? Kenapa tak sampai? Mak bapak saya dia kata mati dalam masuk neraka, tak Islam. Kamu tak sampai dakwah kamu ke sana. Tapi kenapa barang-barang kami semua sampai di sini? Kalau kamu mengatakan ke macam Nabi Sanun, jauh, nak mainkan jauh, nak pergi ke Kadah pun bercinta, kan nak pergi ke Jepun. Dia kata, kenapa barang-barang kami sampai sini? Kenapa dakwah kamu tak sampai ke sana? Jawab di hadapan Allah Ta'ala besok. Jawab di sana, tuan-tuan. Itulah, sebab itulah masalah ini. Dakwah bukan sekadar kejauh pihak-pihak tertentu. Tuan-tuan juga kena berdakwah. Tetapi dakwah yang sesuai dengan tuan-tuan. Jangan pergi mengajar. Sesuainya apa? Sesuainya ajak anak, isteri, cucu dan sebagainya. Itu sahaja. Ajak cucu kita, ajak anak kita sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada masa tersebut di akhirat nanti suami isteri dah tak ada apa-apa lagi dah. Satu masa cuba tengok. Siapa yang mesti memandikan jenazah isteri dia? Suami ke tak? Suami memandikan jenazah isteri ke? Tidak. Isteri memandikan jenazah suami ke? Tidak. Hubungan tu berlaku semasa hidup. Nah, ha. Sebab tu ketika mandi jenazah dah tak ada lagi dah. Bukan ini yang memandikan isteri. Bukan isteri memandikan suami atau suami memandikan isteri, tidak ada. Orang tertentu yang akan mandikan, ya. Sedangkan masa hidup kan suami isteri dah
Sebab itu di akhirat besok, pada masa itu nafsi-nafsi. Isteri berjumpa dengan suami dia. Suami bertemu dengan isteri di akhirat besok. Dalam perjalanan, isteri perjalanan ke syurga contoh dia. Suami dalam perjalanan ke neraka. Berjumpa. Dia kata, assalamualaikum. Dia beri salam. Nah, yang kau nak jawab, waalaikumsalam. Kuntu zaujan lakum fi dunia. Aku dahulu pasanganmu ketika di dunia dahulu. Aku suamimu. Nah, dia kata, aku, ada isteri menjawab, marhaban. Nah, selamat datang wahai suamiku. Tapi tak macam masa ketika di dunia lagi. Nah, dia kata, berikanlah aku sedikit daripada amal baikmu. Dia kata, wahai suamiku yang tersayang, ketika di dunia memang kita suami isteri, tapi di hari ini tidak dapat aku bantu lagi. Nah, begitu juga suami. Suami masuk syurga, isteri perjalanan masuk neraka. Dia kata, aku ketika di dunia isterimu. Nah, dia kata, selamat datang wahai isteriku. Dia kata, tapi di sini aku diazab, akan diazab oleh Allah Ta'ala. Berikanlah aku sedikit daripada amal baikmu. Dia kata, memang aku sayang kepada kau ketika di dunia. Nah, tapi untuk hari ini aku tak ada tolong kau. Akhirnya, satu ke neraka, satu ke syurga. Ada pula satu keadaan, suami nak masuk syurga, isteri mengatakan, tahan orang ni, ya Allah. Ni orang, dia ni tak pernah suruh aku semayang. Dia semayang seorang-seorang. Dia beramal soleh seorang-seorang. Aku dibiarkannya. Maka pada hari ini, tahan orang ini. Nah, tanggungjawab tak selesai, tuan-tuan. Kesimpulan dia apa? Kesimpulan terakhir. Tak baca kitab sebentar. Saya nak baca kitab sikit dia. Tapi tak ada masa, saya nampak. Wallahualam, tuan-tuan. Kesimpulan dia apa? Kita hidup di sini untuk kebahagiaan di sana. Susah cuma sebentar, tapi kegembiraan selama-lama. Kegembiraan kita sebentar, kesusahan selama-lama. Nak pilih yang mana? Kalau kita memilih untuk bergembira semata-mata di sini, kesusahannya di akhirat besok tidak ada akhirnya. Kalau kita memilih untuk susah di sini, kegembiraan di akhirat besok selama-lamanya. Pilihlah mana, tuan-tuan. Bersusah payah untuk agama, tempoh masa tak lama. Tapi bergembira semata-mata di dunia, susah yang tidak ada akhirnya. Tuan-tuan pilihlah mana satu. Sebab itu, sayangkan agama kita. Ulama menyebutkan, inna lillahi ibadan futana, talaqu dunya wa khaful fitana. Dia kata, wa nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayin watana. Kemudian wattakhadhuhu lujjatan wa ja'alu salil a'mali fiha sufuna. Dia kata, sesungguhnya bagi Allah Ta'ala itu ada hamba-hamba yang cerdik pandai. Mereka yang mentalakkan dunia dan takut kepada fitnah dunia. Kemudian mereka melihat kepada dunia itu, mereka mendapati tidak ada tempat tinggal yang abadi di dunia untuk mereka yang nakkan akhirat. Dan mereka menjadikan dunia sebagai lautan, sedangkan amal solehnya adalah sampan-sampan yang bawa mereka ke akhirat. Dan artinya apa, tuan-tuan? Amal yang soleh ni tuan-tuan kena buat, ya? Sebab kita ni hidup cuma sementara, pengakhirannya kita pasti mati. Kita bincang berkenaan dengan kiamat, sebenarnya kita juga akan menghadapi kiamat yang kecil, iaitu mati kita. Dan kematian itu pasti lambat atau cepat, suka atau tak suka, tetap mati. Yang penting adalah kita beramal-amal yang soleh. Dan amal ni hendaklah berdasarkan kepada ilmu. Tuan-tuan kena belajar. Dan suruh isteri tuan-tuan belajar. Anak-anak tuan-tuan belajar. Dan supaya kita dapat berjumpa ketika mana alam barzakh besok. Dan bersama sehingga ke syurga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.